Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat semua? Konco-konco neng pun dikemawon nggih, papanipun dimanapun Anda berada. Kembali hadir kita dari TV Ponpus ya. Mudah-mudahan bisa menghibur teman-teman dan juga seluruh sivitas radio dan juga TV Ponpus. Utamanya wong bonjok ya, moga-moga pada senantiasa sehat dan juga tangguh ya dalam menghadapi situasi pandemi yang seperti sekarang ini. Luar biasa ya, menyita energi, menyita pikiran, menyita pendapatan juga. Betul apa betul? Ya, pendapatannya ada yang tertahan begitu ya, gak bisa nyari rezeki karena banyak pembatasan. Tapi kita berharap mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar. Hari ini kebetulan tanggal 29 Juli tahun 2021. Saya kembali hadir buat teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika Ponpus Radio dan juga TV Ponpus ya. Radio dan juga TV Desa Bonjok lah ya. Maksudnya wong bonjok lah, TV-ne wong bonjok. TV ini dewek-dewek untuk menyiarkan dan juga memberikan hiburan kepada kanca-kanca nang dibaik panggonane, utamanya wong bonjok ya, sinang perantauan maupun utamanya juga sinang kampung, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan ya. Ada informasi dari kampung mungkin apa ya? Ya sekarang desa juga sedang dalam posisi pandemi ya, dalam posisi dan situasi pandemi ya. Seluruh warganya ya, ada beberapa yang terjangkiti COVID-19 ya. Namun alhamdulillah sudah dapat melewati fase-fase dan tidak ada yang meninggal karena COVID. Kemarin beberapa ada 11 kalau enggak salah tuh sampai 11 orang ya. Informasi yang kita dapatkan. Tapi alhamdulillah semuanya sehat kembali, pulih kembali ya. Termasuk dulurnya dewek ya. Bu Perawat, Bu Siti Kodari ya, kemarin juga sempat di apa? Isoman ya. Isoman ku siapa? Isoman ya isolasi mandiri lah ya. Kudu isoman, enggak ora isoman ya medeni kok bisa mambrah-mambrah ya, bisa pelayon gue virusnya ya. Nek isoman wis selesai wis pada mati tuh nih, ya wis selesai urusannya lah karo virus 19 ya. 19 ini be macam-macam ya ora. Waduh ya. Wis aja dipikir maning lah. Siki penting dengarkan sebuah lagu ya, Nyidam Sari dari Mantos. Ciptaannya Mantos, tapi saya coba bawakan pakai style yang ada di keyboard ini ya. Selamat menikmati sedulur kabeh. Sliramu segar melati, aku kumbangi hitam sari. Upomo sliramu margi wong manis, pun kakang bakal lewat. Sinesen lintang eluku semono, janji prasetya ning ati. Tansah kumantil ning netro,
rasa rasa rasane ngantriyo mitra sajagat raya bukit lan samudra norai lama manise aku hati-hati selawase naliko niro ingat dalu hatiku lam-lamun siro wong ayu nganti bali ora bakal lali lakai bintangin aku dulur kabeh nang di bae sehat ya, pada sehat wis penyakitnya wis rampung lah ya. Terkadang kita terlalu banyak berpikir ya, mikir negatif, takut dengan situasi yang ada sehingga justru malah menjadikan penyakit. Ajalah ya, wis penyakitnya wis dirampungi, sehat kabeh, kumpul maning kalau keluarga, tangga teparo bien. Ya, sempat jauh-jauhan kan ya, pada petiren, pada wedi karena ada penyakit. Mudah-mudahan segera selesai ini penyakit dan kita bisa segera untuk normal dalam beraktivitas. Upomo sliramu sekat melati aku kembangi kamsari upomo sliramu mati wong manis sinesen lingkange luku semono janji prasetya ing ati tansah kumantil ning netro rinoso rasa rasane ngendri midoro sajagat raya kalingono bukit lan samudra norai lama mengisi naliko niro ingat dalu hatiku lam-lamun siro wong ayu nganti mati ora bakal lali aku.
Oke, itu tadi sebuah lagu Nyidam Sari. Nyidam Sari itu tegasnya apa ya? Nyidam itu artinya orang, nyidam itu kan kayak ibu-ibu ya, nyidam ya. Menginginkan ya. Menginginkan sesuatu dengan sangat-sangat ya, sangat menginginkan itu nyidam. Kalau ibu-ibu hamil itu nyidam apa ya? Rujakan. Nyidam-nyidam macam-macam sih ya. Bisa makanan ya. Nyidam sate, nyidam soto, nyidam apa ya, ayam bakar dan seterusnya ya. Nyidam sari itu berarti nyidam bunga. Bunga itu simbol dari kecantikan seorang wanita, betul? Dan dari seorang wanita itulah yang kemudian menyebabkan para laki itu mengejar seorang wanita, karena laki-laki itu adalah kumbang. Kumbang itu menginginkan sari, sari dari bunga, sari dari keindahan, dari setangkai bunga atau bunga yang tumbuh di taman, tumbuh di jalan atau dimanapun, tapi itu keindahan selalu didambakan, selalu diinginkan. Begitu ya, sedulur kabeh, mudah-mudahan menghibur, dan nanti kita akan lanjutkan ya berita-berita tentang perantau mungkin ya. Perantau di kita itu ada, ya salam-salam dulu lah. Salam-salam buat Mas Iskak, salam-salam buat Mas Hamim ya. Kemudian Mas Hari, Mas siapa? Mas Sukron mungkin ya, yang ada di Cikarang, yang di Honda, luar biasa ya. Sukron ini terkenal sudah sangat sukses. Demikian juga teman-teman yang kayak Mas Iskak, Mas Jamal, Mas Amim itu, wah udah orang sukses di Jakarta ya. Mudah-mudahan menginspirasi saya, tapi cuma saya begini-begini aja ya. Belum bisa sehebat mereka, belum seluar biasa mereka. Ya inspirasi, namanya inspirasi kan juga memberikan dorongan semangat kepada kita semua ya. Baik, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan senantiasa menjadi hal yang bermanfaat bagi Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop, putus.